Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Dan di video kali ini gue pengen sharing sedikit bagaimana caranya mengganti nama airdrop gitu. Nah, ini kan ada airdrop ya. Ini kan setiap iPhone itu beda-beda namanya. Sekarang kita bakal ganti nama iPhone ini. Nah, untuk mengganti nama iPhone itu sangat mudah. Kalian tinggal ke pengaturan, lalu kalian ke bagian umum, dan kalian pencet mengenai, dan ini adalah handphone kalian. Nama iPhone-nya siapa? Kalian bisa ganti, misalkan ISO punya gitu. Nah, misalkan kalian transfer atau nggak nerima iCloud, nama handphone kalian itu bakal ISO punya gitu. Ini gampang banget kan buat ngerubahnya, tinggal selesai aja gitu coy. Oke, thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. By the way, pakai iPhone 64GB nggak worth it anjir, ini habis mulu memorinya. Kalian gitu juga nggak sih? Komentar di bawah.